Oke, friend, kembali lagi bersama saya Rabi Noobs. Yo, friend, sekarang kita akan bermain lagi. Wow, anak indigo lagi ya, friend. Kita melanjutkan lagi untuk mereview atau mencoba berbagai karakter di Wow, anak indigo ini ya, friend. Teman-teman, kemarin kita sudah mencoba Danu, berarti kita sekarang pakai Angga ya, friend. Coba menggunakan karakter Angga. Apakah seperti apakah karakter Angga? Halo guys. Oke, teman-teman, kita sudah di in game-nya ya, teman-teman. Yuk, sekarang kita menggunakan karakter Angga. Karakter Angga ini menggunakan kostum oranye ya dan celana biru. Anjay. Oke. Lumayan bagus ya karakter Angga tuh. Bagus lah. Emang bagus. Woi, terutama apanya? Rambutnya ya. Kayak Sasuke. Anjay, klan Uchiha berarti ini ya. Sepatunya biru atau hitam itu apa? Iya, sepatunya warna biru ya, friend. Harganya seperti harga sama seperti Danu ya, friend. 500 kalau nggak salah itu ya. Kalian bisa cek sendiri di gamenya nanti. Oke, kita sekarang naik pocing hitam. Kita menggunakan pocing hitam lagi maskeran. Oke. Cukup bagus ya, friend. Kita review karakter Angga di sini. Kayak friend, dan sekarang kita kalau ini mati atau kita kalah atau kita terjatuh ya, berarti video ini selesai ya, friend. Biar tidak terlalu panjang, biar kalian juga betah nontonnya. Oke. Oke, jika kalian belum subscribe, subscribe. Kita bantu channel ini menjadi channel nomor 1 di RW2 ya, guys. Who are you? Oke, sejauh ini kita sudah berjalan 600 meter ya guys. Itu lumayan setengah kilometer. Mantap. Kalau jalan itu lumayan olahraga, bisa menurunkan lemak ya guys. Oke, kita naik pocing item barusan nge-lag ya, friend. Maklum nah, hapup HP potato sweet ya guys. Harap maklum. Tapi saya di sini berusaha menampilkan yang terbaik ya, friend. Oke. Buat kenyamanan kalian saat menonton video dari saya. Tuh, mulai nge-lag lagi kan. Oke, maaf ya, friend. Harap maklum. Oke, sejauh ini lancar-lancar saja ya, friend. Karakter Angga. Oke, di next episode mungkin saya akan mencoba karakter-karakter yang lainnya ya, friend, seperti Purwanto, kakek juga itu. Kakek itu karakternya cukup mahal ya, friend, 15.000, tapi saya sudah mendapatkannya, alhamdulillah. Kita sudah membelinya di shop dengan harga 15.000. Itu 15.000 itu satu mangkok mie ayam ya, friend. Mie ayam. Oke. Mantap sejauh ini. Oke, mati ya. Oke, friend, mungkin segitu saya video dari saya. Kurang lebihnya memberi maafkan. Jika kalian terhibur nontonnya, jangan lupa like, subscribe, and comment, and like. Friend, kembali lagi bersama saya. Oh, uhuy.